Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kembali bersama saya, Amy Maizura. Okey, baiklah. Kalau kita perasan kan, selain daripada kapasiti bateri, salah satu aspek penting yang akan kita ambil kira sebelum membeli peranti pintar adalah kapasiti storan dalaman. Yang mana kita boleh rasakan membeli sesebuah peranti dengan storan kapasiti dalaman yang tinggi boleh memberi satu kepuasan. Terutamanya bagi anda-anda dan juga mereka-mereka yang si kaki game dan juga yang gemar merakam video. Kerana semakin besarnya storan dalaman tu, semakin banyak benda yang boleh kita simpan. Jadi untuk video kali ini, kami akan kongsikan kepada anda beberapa model terkini dengan kapasiti storan dalaman 256GB yang boleh anda dapatkan di pasaran tempatan. Baiklah, yang pertama kita ada Realme X3 Super Zoom. Biarpun baru saja dilancarkan, tapi telefon ni dah pun menjadi bualan ramai khususnya di media sosial. Masakan tidak, pada model kali ini Realme lebih memberi fokus kepada fungsi kamera yang canggih dan juga kemampuan zoom yang tinggi sehingga 60 kali. Dari segi spesifikasi, peranti ini dilengkapi skrin 6.6 inci IPS LCD dengan kadar tegar semula yang agak tinggi iaitu 120Hz selain dijana chip Snapdragon 855 Plus, memori sehingga 12GB RAM dan storan 256GB. Untuk bateri pula adalah 4200mAh dengan pakej pengecasan pantas 30W. Menariknya lagi di sini, peranti ini juga ada 4 kamera utama iaitu 64MP, 8MP, 8MP dan 2MP selain juga sokongan dual kamera hadapan dengan tetapan 32MP. Seterusnya kita ada Oppo Reno 3 Pro. Yang mana kalau kita lihat penampilannya kali ini memberi satu imej baru kepada Oppo melalui beberapa ciri lebih segar dan terkini. Antara tarikan utama peranti sudah tentulah terletaknya pada aspek prestasi yang mana ia menggunakan MediaTek Helio P95 dan juga kecanggihan pada kamera utamanya iaitu 64MP, 13MP, 8MP dan juga 2MP. Untuk spesifikasi lain pula, Oppo Reno 3 Pro dilengkapi skrin 6.4 inci AMOLED dengan kadar segar 90Hz dan untuk memori ia menggunakan 8GB RAM dan storan dalaman 256GB selain turut menyertakan bateri sebesar 4025mAh. Kita teruskan lagi dengan Poco F2 Pro. Yang mana tak dinafikan, peranti ini juga berjaya mencuri perhatian ramai dengan pelbagai ciri-ciri yang lebih terkini. Ia menggunakan skrin 6.67 inci AMOLED Full HD Plus, dijana Snapdragon 865, memori sehingga 8GB RAM dan storan sehingga 256GB. Untuk bateri, peranti ini dibekalkan dengan bateri 4700mAh dengan pengecasan pantas 30W. Kita beralih pula kepada kamera. Poco F2 Pro menggunakan 4 kamera utama iaitu 64MP, 13MP, 5MP dan 2MP manakala tetapan kamera hadapan pula adalah 20MP. Penawaran iPhone SE 2020 juga tak kurang hebatnya yang mana sejak ia muncul, ramai pihak membuat andaian yang mana telefon ini bakal menjadi pencabar hebat untuk sejumlah model lain untuk lingkungan harga standing. Mana taknya kalau anda lihat di sini, ia didatangkan dengan spesifikasi terkini. Contohnya chip Apple A13 Bionic yang mana juga digunapakai pada iPhone 11. Dan apa yang menarik perhatian di sini, harga penawaran untuk iPhone SE 2020 juga adalah agak rendah. Untuk spesifikasi, iPhone SE 2020 mempunyai skrin bersaiz 4.7 inci LCD Retina Display, storan sehingga 256GB, bateri 1821mAh, kamera utama 12MP dan kamera hadapan 7MP. Sekali lagi, Apple juga telah mengekalkan butang home dengan pengimbas cap jari Touch ID pada peranti kali ini dan sebelum terlupa, iPhone SE 2020 juga disertakan sokongan kalis air IP67. Telefon seterusnya adalah siri Xiaomi Mi 10. Apa yang menarik perhatiannya pada peranti ini adalah ia disertakan dengan sokongan rangkaian 5G dan juga aspek prestasi terkini seperti dijana oleh Snapdragon 865. Kita akan mulakan dengan Mi 10 terlebih dahulu yang mana skrinnya adalah berukuran 6.67 inci AMOLED Full HD Plus dengan kadar segar semula 90Hz.
Memori pula 8GB RAM dan storan dalaman sehingga 256GB. Selain itu, ia dibekalkan dengan bateri 4780mAh dan kamera utama iaitu 108MP, 13MP, 2MP dan 2MP. Manakala, tetapan kamera hadapan pula adalah sebesar 20MP. Beralih pula kepada versi Pro, penawaran masih menggunakan spesifikasi yang hampir sama seperti di jenis Snapdragon 865, skrin berukuran 6.67 inci AMOLED Full HD+, memori 8GB RAM dan storan 256GB. Tapi apa yang membezakan adalah tetapan pada bateri dan juga kamera utama, iaitu bateri Mi 10 Pro dibekalkan sebesar 4500mAh dan kamera utama pula adalah 108MP, 8MP, 2MP dan 20MP. Bagaimanapun, tetapan kamera hadapan masih lagi sama iaitu sebesar 20MP. Kita teruskan lagi dengan peranti mercu terbaru daripada OnePlus iaitu OnePlus 8 dan juga OnePlus 8 Pro. Kedua-duanya dilengkapi sejumlah pembaharuan lebih baik bagi meneruskan prinsip never settle yang dijajakan oleh OnePlus. Antaranya seperti paparan skrin dengan kadar segar semula 120Hz yang mana sebenarnya adalah penambahbaikan ketara berbanding skrin 90Hz pada OnePlus 7T Pro tahun lalu. Penawaran ini dia meletakkan setanding dengan barisan Samsung Galaxy S20 dan juga Oppo Find X2. Untuk spesifikasi, OnePlus 8 Pro mempunyai skrin 6.78 inci dijana oleh chip Snapdragon 865, memori sehingga 12GB RAM dan storan 256GB. Untuk bateri, ia menyertakan kapasiti 4510mAh selain turut menyertakan pengecasan nirwayar dan sokongan kalis air. Untuk tetapan kamera utama, ia dibekalkan 48MP, 48MP, 8MP dan 5MP, manakala tetapan kamera hadapan pula adalah sebesar 16MP. Untuk OnePlus 8 pula, ia mempunyai skrin 6.55 inci AMOLED bersama kadar segar semula 90Hz dijana chip Snapdragon 865, memori sehingga 12GB RAM, storan sehingga 256GB dan bateri sebesar 4300mAh. Berbeza dengan versi Pro, OnePlus 8 dilengkapi 3 kamera belakang dengan lensa 48MP, 16MP dan 2MP, tetapi kamera pada bahagian depan masih lagi sama iaitu 16MP. Selain itu, kita juga ada Huawei P40 Pro yang mana dibekalkan dengan spesifikasi lebih tinggi. Contohnya, dijana chip Kirin 990 dengan sokongan rangkaian 5G. Selain itu, telefon ini juga menekankan kepada keupayaan kamera yang lebih baik yang mana ia disertakan dengan 4 kamera utama iaitu 50MP, 40MP, 12MP dan juga 3D Depth Sensing. Untuk spesifikasi lain, Huawei P40 dilengkapi dengan skrin 6.58 inci OLED dengan kadar segar semula 90Hz, memori 8GB RAM, storan 256GB, bateri 4500mAh dan sokongan kalis air IP68. Tidak ketinggalan, kamera hadapan pula adalah 32MP. Kita teruskan lagi dengan Oppo Find X2 yang mana peranti kali ini direka khas untuk memberi pengalaman baru yang lebih baik. Ia didatangkan dengan skrin lebih baik, 6.7 inci OLED, QHD+, dengan kadar tegar semula yang tinggi iaitu 120Hz. Dijana chip Snapdragon 865, memori 12GB RAM, storan dalaman 256GB dan bateri pula adalah sebesar 4200mAh. Tetapan kamera utama pula adalah gabungan 3 lensa iaitu 48MP, 12MP dan 13MP, manakala kamera hadapan pula adalah sebesar 32MP. Seterusnya adalah Samsung Galaxy Z Flip. Tarikan utama yang kita boleh lihat pada peranti kali ini, ia menampilkan sentuhan rekaan yang kelihatan unik dan juga ketahanan lebih baik berbanding pendahulunya untuk penggunaan jangka masa yang lebih panjang. Untuk spesifikasi, ia dilengkapi dengan skrin boleh lipat 6.7 inci Dynamic AMOLED. Resolusi paparan adalah Full HD+ dan panelnya menggunakan skrin Ultra Nipis UTG. Melengkapi peranti juga adalah Snapdragon 855+, memori 8GB RAM, storan 256GB dan juga bateri sebesar 3300mAh.
Untuk kamera utama terdiri dengan kombinasi lensa 12 megapiksel dan 12 megapiksel, manakala kamera hadapan pula adalah sebesar 10 megapiksel. Baiklah, seperti biasa, sebenarnya kita ada banyak lagi pilihan lain di pasaran tempatan dan apa yang kami senaraikan adalah di antaranya. Jadi, sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye!